Ya, prinsip saya pertama ingin meniru Rasulullah SAW. Rasul kan manusia yang terpuji, manusia yang termulia. Kita tidak mungkin bisa sampai level Nabi Muhammad SAW. Tapi kita berusaha, karena tidak bisa menjadi orang suci, paling tidak mendekati kesucian. Berarti dalam istilah, kalau tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Artinya dalam kebaikan. Kenapa saya minta maaf? Karena pertama, ketenangan yang Allah berikan di saat kejadian musibah, tidak pernah merasa apa ketakutan atau trauma atau apalagi marah, justru tenang. Yang membuat saya minta maaf kepada pelakunya, karena di saat waktu saya masih sibuk melihat bekas bisunya kan masih nempel dalam ya, belum nancep. Jadi bisunya nancep di sini. Iya, nancep, saya mau keluarkan kan. Jadi saya keluarkan bagi tangan kiri, baru saya sadar bila aku lagi dihajar sama jamaah gitu. Makanya titik ini menurut saya terlambat untuk menyelamatkan dia gitu. Tapi alhamdulillah bisa ikut saya sambil menahan jamaah. Jangan, kasihan. Sambil ada orang di samping saya, kok Syekh kasihan dia, kita malah kasihan Syekh kita. Jadi alhamdulillah bisa kita amankan. Saya bilang, jangan kita main hukum sendiri. Kalau kita marah itu wajar, tapi jangan amarahan kita menjadi di posisi orang dizalimi, menjadi orang zalim. Kenapa Rasulullah SAW melarang jangan marah? Karena tidak mungkin kita balas sesuai dengan sama apa yang, misal orang menyakiti tusuk mata kita misalnya, namanya manusia, jangankan kalau ada kesempatan tusuk dua matanya mau kita. Makanya Islam menajarkan, kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan, lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi ikhlaskan, lebih sempurna lagi maafkan. Masya Allah.